What's up, me? Welcome back with me, Kopex Gaming. Selamat datang lagi, guys, di game Mibilinti tentunya. Dan di video kali ini, guys, gua akan ngebahas gimana caranya gua push rank solo ke mythic lagi. Ini khusus untuk season ini, guys, ya. Ya, di video ini agak beda, guys. Kita nyantai-nyantai aja, kita ngobrol-ngobrol cantik aja di sini, guys. Kalau cara yang gua lakukan, jujur aja ya, cara yang gua lakukan itu gua menggunakan hero yang menurut gua mempunyai chance gitu, mempunyai kesempatan menang tertinggi, guys, ya. Dan itu juga mengikuti di rank tertentu, guys. Contohnya gua waktu awal season itu kan turunnya ke epic kalau nggak salah, guys, ya. Turunnya ke epic itu, di epic tuh masih gimana ya, kita harus tahu juga gitu, guys, kalau di epic tuh cara mainnya seperti apa sih gitu loh. Anak-anak epic gitu, anak-anak epic itu kalau gue lihat ya, kalau gue main di epic gitu, kebanyakan anak-anak epic itu mainnya tuh suka memperlambat lah gitu lah. Walaupun menang war, mereka tuh masih ngelord gitu, nggak memanfaatkan kesempatan untuk nge-end pertandingan. Nah, di situ gue lihat gue ada kesempatan untuk menggunakan Aldous, guys, di situ ya. Jadi kebetulan Aldous season ini nggak pernah di-ban lagi, jadi waktu gue epic itu gue bener-bener literally gue spam Aldous. Lo lihat match gue 35 ya, gue seharian waktu itu pernah spam Aldous itu langsung dapat, kalau nggak salah dapat 20 bintang, guys, ya, 10 bintang kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya menang-menang-menang, kalah gitu, ada kalahnya, nggak mungkin menang terus gitu. Tapi emang nih hero bener-bener hero auto win gitu. Jadi konsep gue kalau gue push rank solo ini, gue nggak mikirin mau tim gue goblok, mau tim gue apa, pokoknya gimana caranya gue menang apapun yang terjadi gitu. Harus pakai hero apa, apapun harus gue pick gitu, asalkan bisa membawa gue kepada kemenangan. Makanya di epic itu gue lihat Aldous nih bener-bener punya potensi, guys, ya, buat gue nge-push rank dari epic sampai ke legend 2, legend 1. Dan itu juga gue lupa ngasih tahu, guys, ya, kalau awal-awal season itu gue nggak langsung push rank karena di epic itu masih banyak pro player yang masih nyangkut, guys. Jadi kita bakal sering ketemu pro player gitu, jadi bakal susah banget ya kalau awal season. Gue juga awal season gak langsung push rank, gue nungguin aja, gue santai gitu kan, main santai. Nah, ketika udah selang beberapa waktu baru gue push rank, ketika pro player udah pada di atas semua gitu, udah mythicnya udah mythic ratusan ribuan, baru gue push rank gitu. Jadi gak terlalu berat lah gitu, guys, ya. Dan itu juga sembari gue record-record konten ya. Kalau misalnya di rank bawah kayak di epic sama legend tuh, kita pakai hero-hero aneh pun masih bisa menang gitu, guys, ya. Gak kayak di mythic, yang gue rasain kalau di mythic tinggi itu kita pakai hero aneh itu udah auto lose aja gitu, salah ngepick hero tuh udah auto lose gitu. Oke, kita kembali lagi di Aldous. Kenapa gue milih Aldous, guys, ya, karena Aldous ini dia di late game nih bener-bener bagus banget gitu ya, bener-bener bisa jadi kuncian, ngacak-ngacak sendirian gitu. Jadi walaupun tim kita setolol apapun gitu, insya Allah gitu kan, asal kita sabar gitu, guys. Dan kita kalau kalah tuh kita jangan liatin tim kita gitu kesalahannya apa, kita liatin kesalahan kita aja gitu. Misalnya kayak gue pernah nih pakai Aldous ya, gue terlalu greedy gitu, gue ulti musuh sedangkan musuh itu lagi dilindungin banyak hero. Akhirnya gara-gara satu kesalahan gue, akhirnya tim gue wipe out, akhirnya tim gue kalah. Tapi itu kondisinya memang tim gue buyo semua gitu. Tapi walaupun tim gue buyo, gue nggak ngeliat point of view-nya, nggak ngeliat ke situ. Gue ngeliatnya ke, oh, gue salah nih, gara-gara gue satu kesalahan fatal menyebabkan gue kalah gitu. Berarti lain kali gue nggak boleh asal-asalan ulti, bener-bener harus bijak lah gitu pakai ultinya. Akhirnya gue belajar dari match ke 1, ke 2, ke 3, terus improve. Akhirnya gue juga tahu gitu salahnya, oh, pakai Aldous ketika lagi nge-war langsung ulti, incer yang paling bahaya musuhnya atau ngincer MM gitu-gitu lah. Jadi karena pakai metode itu, perkembangan gue pakai Aldous juga bagus lah, guys, istilahnya ya. Di sini win rate gue mendapatkan 62%, guys, pakai Aldous. Lalu udah mulai masuk ke legend 2, legend 1 udah mulai susah nih, guys, pakai Aldous ya, karena di sini musuh-musuh kita juga udah mulai bermain cepet gitu. Jadi kita udah nggak dikasih space ya. Gua ngerasain perbedaan banget ya ketika gua main di epic itu, Aldous gua tuh benar-benar dikasih free farm gitu. Gua nggak ngerti kenapa anak-anak epic tuh nggak ada yang ngepress Aldous gitu. Tapi ketika udah legend 2, legend 1 gitu, musuhnya tuh udah mulai sadar, guys, Aldous tuh bahaya. Makanya gua dipress terus di awal, kadang juga masih menang kalah sih sebenarnya ya. Nggak kalah terus gitu, masih menang kalah. Tapi ketika udah nyampe legend 2, legend 1, dikit lagi nyampe mythic, gue tuh selalu epic comeback, guys, ya, selalu epic comeback. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya gue selalu terpongkeng dulu awalnya, cuman karena guanya pantang menyerah gitu kan, gue farming terus sampai late game, akhirnya gue jadi penentu kemenangan. Terus kalau misalnya gue gak berhasil, satu kesalahan, gue kalah. Jadi karena itu terus lah, gue udah pasrah gitu lah istilahnya. Terus akhirnya gue mencoba hero-hero baru lainnya. Apa nih ya, hero yang bisa membawa gue kemenangan nih? Aldous menurut gue udah gak bisa, guys, ya, sudah naik tuh turun Aldous nih. Gue udah menang kalah, udah nggak bisa. Akhirnya gue pakai Aldous. Akhirnya gue memikirkan hero baru. Di sini gue pakai hero baru tuh kalau nggak salah si ini, guys, si Saber. Gue pakai Saber lagi. Di sini gue pakai Saber juga
Gue pakai Saber cuma di beberapa match doang ya. Selebihnya emang Saber ini menurut gue kurang juga sih kalau buat push rank ya kan. Kurang juga kalau menurut gue, apa gitu, ada yang kurang gitu Saber ya. Bener-bener kak, kalau menurut gue sih karena cooldownnya terlalu lama ya Saber ya. Dan dia juga single target gitu. Kalau misalnya kita satu salah aja, satu salah ngelock musuh aja itu udah susah tim kita guys ya. Saber tuh, gue mencoba Saber akhirnya gagal. Dan gue kan gak bakat assassin ya, gue gak bisa banyak assassin. Abis itu setelah itu gue mencoba, gue ngeliat ada musuh pakai Lancelot jago banget guys. Akhirnya gue coba pakai Lancelot nih, Burhan nih, waduh gila. Jadi gue lihat waktu gue pakai Saber itu ada Lancelot yang pro banget gitu guys ya. Di musuh nih, kondisinya di musuh, dia jago banget gitu, lincah banget ya. Sprat-sprat. Di awal tuh dia bisa nge-wipe out musuh, karena Lancelot kan rata-rata di mid ya kan. Jadi karena dia GG banget musuhnya pakai Lancelot, akhirnya di match selanjutnya gue pakai Lancelot terus. Gue selalu kayak gitu ya metode gue kalau push rank solo. Jadi gue pakai hero auto win gue yang gue pede banget, gue pasti pakai ini, gue menang nih. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi guys, ternyata dibantai sama satu musuh. Nah gue lihat satu musuh itu siapa, kira-kira gue bisa apa enggak, terus gue pakai akhirnya guys hero itu ya yang bikin gue kalah. Contohnya gini, Lancelot gitu. Jadi gue pakai Lancelot. Kenapa? Sebabnya gue pakai Lancelot karena Lancelot ini hero mid juga guys ya. Dia assassin yang sakit juga di awal gitu. Enak banget gitu, benar-benar buat nge-wipe out musuh di awal-awal. Dia udah level 4-nya udah sakit banget gitu Lancelot guys. Jadi benar-benar kunciannya di awal ya. Kita harus pakai Lancelot tuh harus agresif lah di awal lah. Cuma kalau misal di awal kita udah terpongkeng itu menurut gue udah susah banget sih pakai Lancelot. Dan gue pakai Lancelot ini pas sudah nyampe Legend 2 atau Legend 1 gitu ya, dikit lagi nyampe mythic. Kenapa nggak pas di epic aja gue pakai Lancelot? Karena kalau di epic itu guys ya, aneh gitu. Anak-anaknya tuh rebutan mid ya. Terutama nih di epic kocak banget. Di epic tuh pasti nih mid laner pasti marksman itu yang gue bingung. Pasti marksman. Lu kalau pakai assassin atau mage tuh lu bakal jarang dikasih mid lah. Pada rebutan lah, makanya gue ngalah lah. Gue pakai yang hero-hero kayak Aldous gitu ya, buat kunci yang late game kayak gitu. Tapi kalau udah mencapai legend kayak gini, udah mainnya agak cepet, jadi gue pakai Lancelot biar gue bisa nge-wipe out musuh dari awal gitu. Kalau dari awal kita udah menang gold, udah apa, udah enak kan sononya, jadi istilahnya gitu guys. Tapi ternyata pakai Lancelot itu di ujung-ujungnya agak sulit juga gitu, menang kalah juga gue. Tapi sebenarnya gue pakai Lancelot ini berhasil nyampe mythic. Yoi. Jadi pertama spam Aldous, abis itu gue nyari-nyari hero lagi, abis itu spam Lancelot, nyampe lah ke mythic gue ceritanya nih. Nyampe ke mythic 1, di situ gue struggle lagi guys ya. Mythic 1 gue susah lagi naik, dan akhirnya gue menemukan satu hero lagi yang jago waktu gue pakai Lancelot ini. Ada satu hero yang benar-benar bisa nge-wipe out musuh guys ya. Jadi hero itu adalah ini nih, buset dah, ini dia nih. Motherfucking Lunox ini benar-benar sakit banget anjir dah ini Lunox ya, benar-benar ya. Gua lihat Lunox di posisi musuh waktu gua pakai Lancelot apa pakai Aldous gitu ya, gua lupa gitu. Dia benar-benar sendirian gitu. Literally sendirian lawan rame-rame tuh Lunox benar-benar bisa ngeratain guys ya. Gila, jadi kuning-kuningnya tuh GG banget gua lihat. Wah, nih orang GG banget anjing. Jadi dia pakai kuning-kuning kan darahnya nambah mulu kan kalau udah late game gitu ya. Pakai kuning-kuning sret. Sret. Jadi musuh tuh yang lagi mukulin dia tuh darahnya juga ikutan sekarat gitu. Ketika Lunox sudah sekarat banget, dia ulti berubah deh jadi cahaya. Nah, musuhnya udah pada ada yang mati 1-2, kira dia pakai ungu-ungu, kira diratain lah semuanya melunak soalnya mania apa-apa gitu. Nah, semenjak saat itu gue liat nih hero GG banget, gue ganti hero gue langsung Lunox. Gue belajar bodo amat ya enggak. Mau tolol, mau jago, pokoknya harus ini nih hero auto win nih. Cuman emang pakai Lunox itu agak tricky juga guys ya. Pakai Lunox itu kita harus liatin tank kita gitu. Kalau tank kita nggak bisa nemenin kita di mid, susah juga ya. Lunox itu kalau gue yang make, gue harus di mid guys kalau Lunox. Kalau misalnya Lunox yang nggak di mid, gue bakalan kalah gold, jadi susah gitulah, susah ngegendong timnya gitu. Jadi kalau misalnya di tim gue udah ada Grok atau ya udah ada tank yang paham lah nemenin gue terus, nah ini enak banget sih Lunox sih bener-bener ya. Sebelum level 4 aja tuh udah bisa ngegeng, udah bisa ngekill musuh. Di late game juga sakit banget. Yang ungu-ungunya nih, kenapa Lunox guys ya, ungu-ungunya nih buat lawan tank-tank yang sangat keras-keras gitu. Di season ini banyak banget pake tank yang keras-keras gitu, kayak Mino, terus kayak Gatot gitu, banyak banget Kufra ya, jadi keras-keras gitu. Menurut gue Lunox enak banget sih dia buat ngancurin armor musuh ya, dan dia juga bisa kabur gitu yang pakai kuning-kuningnya itu. Jadi kalau misal posisinya lagi rame-rame, gue selalu pakai yang kuning-kuning gitu, sret sampai sekarat gitu. Tapi kalau satu lawan satu gue pakai yang ungu guys ya. Masih belajar juga sih gue sih, masih noob parah sih pakai ini hero. Tapi itu dia guys ya. Jadi intinya video ini gue pengen ngasih tahu kalau kalian tuh harus nemu hero kalian sendiri gitu. Karena playstyle orang beda-beda. Playstyle gue kan kayak gini ya kan. Gue pengen gue yang gendong sendirian, apapun yang terjadi gue harus menang gitu. Kalau kalian, ya kalian playstyle-nya beda lah, kalian cari sendiri lah hero auto win kalian, beda-beda pasti siapa orang hero auto win ini. Nah,
Kalau kalian udah nemu satu hero auto win, kalian pick terus itu guys. Kalian pick terus ya. Kalau kalian udah mulai kesusahan, cari hero baru lagi yang lebih GG lagi dari hero itu guys. Dan kalian sekalian belajar aja, spam aja gitu satu hero gitu. Insya Allah bisa lah nyampe mythic lah. Gue gak bisa maksa kalian ngepick Aldous, ngepick Lancelot, ngepick Lunox gitu. Karena playstyle orang beda-beda. Ada yang user tank ya kan, ada yang user apa gitu. Menurut gue juga ini gue bisa lah grinding pelan-pelan ya, sampai ke mythic 60 kayak season lalu. Cuman kalau udah mythic 60 udah dikit lagi kecepet tuh, waduh gila itu udah susah banget ya mainnya ya. Bener-bener meleng dikit, pala hilang gitu loh. Menurut gue sih kalau udah mythic tinggi banget gitu, hero-hero kayak Gusion sih menurut gue sih ya. Dan gue harus belajar Gusion dari sekarang, bete banget gue. Hero-hero kayak Gusion, Kagura, Selena itu enak banget di mythic-mythic tinggi sih menurut gue kalau buat solo ya. Tapi yang paling utama sih sebenarnya Gusion sih. Kalau Gusion, kalau misalnya kita lagi solo dapat Gusion, kita di mid, terus kalau misalnya kita bener-bener bisa mainnya, gue yakin bener-bener bisa sih solo rank sampai mythic 100 lah. Kalau insting gue berkata kayak gitu, tapi kita nggak tahu juga, kita coba aja guys ya. Ya itu aja video sharing gue kali ini guys. Gimana cara kalian nih, coba kalian komen di bawah gimana caranya kalian grinding solo rank ya, dari epic atau dari manapun nyampe ke mythic. Gimana nih caranya kalian, metode kalian pakai metode apa? Kalau metode gue kan begini ya kan, pakai hero auto win gitu. Metode apa, metode kalian apa nih guys? Komen aja di bawah ya, kita diskusi bareng-bareng gitu. Dan gue di season ini gak pake Leomord karena menurut gue susah juga pake Leomordnya, menangkal-menangkal, jadi gak gue pakai terus. Biasanya season lalu gue pake Leomord terus tuh. Oke itu aja guys video gue kali ini. Kalau kalian terhibur nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video gue berikutnya. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue karena gue bakal upload video setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye motherfucker.